saya buat untuk sebuah golok yang belum lama saya terima dari channel GSN yang dimiliki oleh Ustaz Ahmad Mukhtar. Semoga menjadi berkah. Saya coba sedikit menjelaskan dan nanti kita uji dengan beberapa alat uji, tisu, plastik, dan kertas. Baik, ini golok dari bahan baja modern khas 110 bersarung kulit ya, seperti ini. Ini dia, kita coba ketajamannya. Sebelumnya ini juga sudah di stropping supaya lebih halus ya, kita letak dulu. Kita coba dengan tisu. Kita lihat tajamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Ini tisunya double. Ya. Kita coba dari arah yang berlawanan. Perlahan saja, terbelah dengan rapi. Kemudian plastik seperti biasa ya. Coba plastik dan besar. Rapi, halus. Kita coba dengan tisu yang satu lembar sudah dipisah, yang tadi double tisu. Bismillah. Lagi pelan saja, ini goloknya berhandle kayu sonokeling. Kita coba lagi dengan plastik. Bagus. Terakhir dengan kertas. Ya, dengan kertas. Pelan saja kita tarik kertasnya. Kita juga dengan cara kertasnya kita gerakkan, goloknya diam ya. Alhamdulillah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, dan channel GSN semakin maju. Ini yang membuktikan bahwa golok-golok dari GSN memang tajam dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.